Kenapa ibu dan bapa sanggup membunuh anak mereka? Mari kita ikuti jawapannya. Assalamualaikum. Sokonglah kami dengan link di bawah. Share video ini demi kebaikan dan join saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Baru ini kita dikejutkan dengan kes kematian adik Zubaidi Amir Pushairi. Amir yang berada di bawah jagaan ibu dan bapa tirinya. Mereka telah ditahan reman untuk soal siasat kerana pihak polis mendapati ada kesan lebam dan kecederaan di anggota badan Amir semasa kematiannya. Ibu dan bapa tirinya belum didapati bersalah di mahkamah. Namun persoalannya, jika benar ibu bapa sanggup membunuh anak mereka, apakah puncanya? Menurut kajian dari Journal Forensic Science International, mendapati sebanyak 500 kes kematian kanak-kanak adalah sebab dibunuh oleh ibu bapa. 40% daripada kematian adalah dilakukan oleh si ibu, manakala 60% dilakukan si bapa. Tapi persoalannya di sini adalah mengapa? Pakar psikiatris dan ahli forensik Philip J. Resnick telah mendedahkan 5 sebab mengapa ibu bapa sanggup membunuh anak sendiri. 5 perkara itu adalah: pertama, rasa anak tidak dapat hidup dengan lebih baik. Membiarkan anak mati pada anggapan ibu bapa adalah lebih baik dari hidup. Ini kebiasaannya melibatkan anak yang ada penyakit. Kedua, ibu bapa menghadapi masalah gangguan mental kerana tekanan hidup hinggakan mereka tidak boleh membezakan anak itu dari segi realiti atau fantasi. Ketiga, anak itu memang tidak diingini. Kata Resnick, tindakan ini boleh diambil apabila anak dianggap satu bebanan dan menyusahkan hidup. Keempat, bunuh secara tidak sengaja. Ini boleh terjadi apabila berlaku penderaan yang kemudiannya menyebabkan kecederaan badan, kepala dan urat saraf sehingga membawa maut. Kelima, ingin membalas dendam kepada pasangan. Menurut kajian dari Australia, ramai bapa membunuh anak kerana ingin menghukum si ibu. Apapun alasannya, si ibu bapa sebagai penjaga tidak patut melakukan tindakan yang tidak masuk akal ini terhadap anak-anak mereka. Stres, marah dan tekanan hidup jangan dilepaskan kepada anak-anak kita. Tolonglah jangan hilang akal. Kita memahami hilang pertimbangan boleh terjadi kepada ibu bapa. Sebab itulah awal-awal lagi Islam mengajar apabila hilang pertimbangan, hendaklah kembali semula mengingati Allah dan beristighfar. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan tenang. Ar-Ra'du ayat 28. Ingat kembali amanah dan peranan kita sebagai ibu bapa. La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah khianati Allah dan Rasul dan amanah kamu. Al-Anfal ayat 27. Kita kena ingat, ada hari pembalasan terhadap dosa yang kita lakukan ini. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilm. Rugilah mereka yang membunuh anak mereka kerana kebodohan. Al-An'am 140. Di sinilah pentingnya agama untuk terus berada dalam jiwa supaya kita tidak hilang arah. Jadikanlah ini sebagai satu panduan untuk kita terus transformasikan diri kita agar terus kuat berpegang dengan Islam dengan harapan peristiwa sebegini tidak menimpa kita. Benarlah kata-kata hikmah, tidak ada anak yang jahat, yang ada adalah ibu bapa yang tidak sabar. Assalamualaikum.